If you say fuck the police, you ain't fucked up with a policeman. Coba dengarkan, lalu rasakan. Ku sampaikan, adalah murni pembelaan, bukanlah penolakan. Berangkat dari buruknya pandangan atas citra kepolisian, hingga setiap operasi yang selalu kau salah artikan. Bukan menjadi masalah, ini adalah tugas. Karena setiap pelanggar hukum pasti akan ditindak tegas. Ketika terbentur norma, bayangkara tak tinggal diam. Akan kami sajikan melalui restoratif dan sistem. Tetapi tunggu, tahukah dirimu kami juga manusia, di mana hak asasi harusnya dipukul sama rata. Tuntutan medan tugas yang berseberangan dengan nyawa adalah sepenuhnya pengabdian jiwa dan juga raga. 1x24 jam mengawasi demi menumpas lambung rosok. Antisipasi agar kau nikmati terlelap di dalam mimpi, hingga terbit mentari kau nikmati segelas kopi. Saat panik kau memanggil, saat tidur kau dijaga, saat melanggar kau mencaci. Dan juga represif, SOP tidak dipisah secara selektif. Respon negatif, produktif, positif. Ketahuilah hukum bergerak secara progresif. Penjahat, penipu, pencuri, pembunuh hingga pedofilia, kriminal, mafia, koruptor hingga genosida. Berlari, tapi tak dapat bersembunyi. Atas nama undang-undang, ku antar kau menuju bui. Coba kau dalami, gunakan hati bukan emosi. Apa butuh dedikasi yang kau sumbangkan untuk Pertiwi? Jika masih berpikir hukum diadakan untuk dilanggar, maka lebih baik dirimu hidup di dalam sakar. Jika kesombongan ini adalah zaman bebas untuk berkarya, mengapa konten yang kau sebar hanya merusak moral bangsa? Pemahaman yang sempit akan melahirkan senjata petaka. Maka pahami lagi Pancasila dan Sumpah Pemuda. Saat panik kau memanggil, saat tidur kau dijaga, saat melanggar kau mencaci. Untuk memahami seakan itu tak pernah terjadi. Belum lagi tidak puas kau sampai di sini. Kau adu kami dengan beragam jenis instansi, mengumbar sisi minus, diboncengi provokasi. Perlu diketahui ini fakta bukan parodi. Sudah tertulis jelas di dalam catur prasetya, sebuah ikrar suci para insan bayangkara. Personal, modern, dan juga terpercaya. Dengan bangga beradu lima jari di pelipis kepala. Berkaitan dengan kinerja, silakan diawasi. Pelayanan yang kami berikan, silakan kau nikmati. Lalu untuk residivis sebut ini somasi. Sebelum P21 sebaik